lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game penghancur tubuh teman-teman, dimana jika kita semakin hancur atau sampai meninggal, kita akan dapat uang yang banyak teman-teman. Bayangkan. Oke Pak, siap-siap. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini, dan jangan lupa untuk di subscribe. Wow. Oh my mom. Benar-benar sangat-sangat mengerikan teman-teman. Ini sepertinya tangannya Pandu Gaming hancur deh. Tapi kenapa nggak bisa gerak lagi teman-teman? Lo nggak bisa gerak lagi teman-teman. Ya ampun, tapi kita nggak dapat uang ya. Biasanya kita dapat uang teman-teman. Ini gimana ceritanya woi? Oke teman-teman, kita akan mulai kembali. Tapi kita nggak akan memainkan map yang ada di sini ya. Soalnya episode sebelumnya kita udah main map ini Pak ya. Iya teman-teman, jadi kita nggak akan main map ini. Tapi di sini Pandu Gaming memiliki sesuatu, yaitu sarung tinju. Sini kalian semua, rasakan ini, jangan pergi kalian. Oh, Paunat langsung jatuh teman-teman. Kayaknya Paunat langsung meninggal tuh. Sini kalian, rasakan. Iya, rasakan pukulannya Pandu Gaming. Dia lebih memilih untuk lompat. Kita akan coba lompat terlebih dahulu. Oh my mom, wow. Kita langsung jatuh di bawah teman-teman. Kalian lihat kepala dan tangan kirinya Pandu Gaming langsung hancur. Di sini kita mendapatkan uang $62 ya. Lumayan teman-teman, bisa pakai beli es krim. Oke Pak, kita akan coba langsung ganti map yang baru Pak ya. Kita akan beli map yang baru teman-teman. Di sini ada updatean terbaru, ada map Spooky Cave. Nah, kita akan pergi ke map ini. Ini dia. Wow, keren mapnya. Ada tengkorak juga Pak. Ini kayaknya goa berhantu gitu teman-teman ya. Ayo Panat, kita langsung mulai saja Pak. Kalau nggak salah lewat sini. Oh bener banget, di sini ada tanda panahnya. Ayo Pak, 1, 2, 3, let's go. Langsung letoy, boom. Boom, merosot terus. Ini kayak perosotan jadinya teman-teman. Kayak jadi perosotan. Kita akan jatuh. Oh my mom, ini benar-benar goa yang sangat-sangat mengerikan. Ayo jatuh lagi, jatuh. No, kita nggak jatuh sampai di bawah, tapi uang kita banyak banget teman-teman. Kita menghancurkan 69 tulang ya, bayangkan. Dan kita dapat $125. Lumayan teman-teman, bisa pakai beli pecel lele. Sepertinya kita nggak bisa langsung lompat gini kayaknya teman-teman. Oh, dari tulang ini Pak, mungkinnya di sini lebih tinggi teman-teman. Nah, langsung leto, here we go. Kita langsung jatuh ya. Malah nyangkut dong, gimana sih map ini? Oke, kita akan coba sekali lagi. Please, ayolah. Ya ampun, kenapa malah nggak jatuh, kocak. Kita akan coba lompat di sini aja kayaknya teman-teman ya. Langsung letoy lagi. Wow, ini mengerikan teman-teman. Wow. Oh my mom, wow. Pauda, tolong Pandu Gaming. Wow, ini dalam banget teman-teman. Ini dalam banget coy. Oh my mom, di bawah situ ada lavanya. Kita langsung jatuh di lava. Dan kalian lihat Pandu Gaming menghancurkan 183 tulang teman-teman. Dan seluruh tubuhnya hancur ya. Kita mendapatkan $333. Lumayan teman-teman. Akhirnya uang kita bisa semakin banyak nih. Kenapa kayak gini Pak? Bentar dulu. Kenapa? Kenapa skinnya Pandu Gaming seperti ini? Sepertinya Pandu Gaming sudah menjadi hantu. Pak Unat, Pandu Gaming jadi hantu gentayangan Pak. Pak Unat, ayo Pak, kita akan coba lompat lagi. Pandu Gaming udah punya tempat rahasia Pak. Kalau di sebelah sini kita hanya merosot teman-teman, dan kita nggak dapat uang. Ayo Panat, sini Panat, lompatnya dari sini aja, lalu pencet R Pak. Nah, kita langsung jatuh. Ini dia teman-teman. Oh, ngeri banget teman-teman. Mengerikan. Oh. Kalian lihat jatuh dari atas teman-teman. Di bawahnya itu ada batu-batu seperti batu karang gitu ya. Tajam banget nih teman-teman. Bisa langsung hancur kalau di dunia nyata. Ngeri banget. Pokoknya kita harus senang teman-teman kalau kita semakin hancur ya. Kalian lihat, kalau nggak semakin hancur tubuh kita, kita nggak akan dapat uang yang banyak. Di sini Pandu Gaming hanya mendapatkan $182 teman-teman. Karena hanya tangan kita dan kakinya yang patah. Tapi kalau di dunia nyata, ini sudah pakai kursi roda teman-teman ya. Oke Paunat, kita akan coba ganti map aja ya. Soalnya mapnya ini kurang bagus juga teman-teman. Pandu Gaming akan coba cari map yang baru ya. Kita akan, di sini ada laundromat teman-teman. Ayo Pak, kita akan
pergi ke tempat pencucian ponat, ikuti turnamennya, Pak. Ada event-event gitu, teman-teman. Permisi, Pandu Gaming ingin mencuci ponat. Bayarannya berapa kira-kira ya? Di sini, oh, permainannya udah dimulai, teman-teman. Ini kira-kira apa nih? Oke, eventnya adalah Tower of Hill, teman-teman ya. Jadi kita akan parkur. Ayo, ponat, kita parkur. Loh, mereka kok bisa langsung ke atas sana? Curang mereka. Mereka nggak lewat sini, teman-teman. Langsung lompat dari situ ya. Ayo, ponat, kita mulai parkurnya. Apakah Pandu Gaming bisa? Kita lihat saja. Yap, jangan didorong dong, Pandu Gaming. Kocak, kita lompat sini. Yap, oke. Yap, nice, Pandu Gaming. Pandu Gaming pro player, teman-teman. Nah, ayo, Paunat, buruan. Paunat kayaknya nggak bisa parkur, teman-teman. Kasian, udah encok gitu. Udah tua, teman-teman. Paunat, Paunat. Ayo, Paunat, kejar Pandu Gaming. Pandu Gaming udah sampai di tengah ini, teman-teman. Kita coba, pokoknya Pandu Gaming harus menang kali ini. Nggak boleh kalah. Di episode sebelumnya, kita mengikuti Ninja Warrior, kalau nggak salah ya. Dan kita nggak ada yang menang antara Pandu Gaming maupun Paunat. Oke, kita tinggal lompat sini. Nice. Oh, no. No, no, no. Ya ampun, apa yang terjadi? Loh, kok malah nempel? Paunat, tolongin Pandu Gaming. Kenapa malah nempel kayak gini jadinya? Kenapa malah nempel? Bayangkan. Oke, sepertinya di sini nggak bayar, Pak. Soalnya nggak ada orangnya. Ini gratis. Kayaknya kita cuci baju, teman-teman. Tapi kali ini bukan baju yang akan dicuci, melainkan tubuh kita yang akan tercuci. Paunat, coba dulu, Paunat. Masuk ke dalam sini. Nanti Pandu Gaming yang tutup. Nah, goodbye, Paunat. Diisi air, teman-teman. Lalu diputer-puter. Kasian. Udah tua gitu kan, malah dicuci, teman-teman. Sepertinya tubuhnya Paunat makin encok nih kelihatannya ya. Tapi kok nggak kelihatan muter, teman-teman. Pandu Gaming akan coba jika Pandu Gaming yang di dalam. Ini dia. Oke, kita langsung tutup, teman-teman. Oh my mom, diisi air. Tolong lepaskan Pandu Gaming. No. No, Paunat. Paunat, tolong Pandu Gaming, Paunat. No. Ya. Oh, 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 Pandu Gaming diputar-putar. Lepaskan Pandu Gaming. Pandu Gaming. Oh no, Pandu Gaming udah bersih. Pandu Gaming udah mandi nih. Udah cukup, cukup, cukup. Gimana cara keluarnya? Oh, ada tombolnya, kita bisa pencet, teman-teman. Nah, Pandu Gaming langsung bersih, teman-teman ya. Ayo, Paunat, di sini ada lantai duanya kayaknya. Kita akan coba lihat dulu, teman-teman. Oh, ini lebih besar lagi. Paunat, coba masuk aja, Paunat. Di sini ada wishing machine, teman-teman. Kita langsung tutup pintunya. Gimana cara tutup pintunya? Oh, seperti ini. Nah, langsung diisi air. Dan apa yang akan terjadi? Jangan lompat-lompat, Pak. Langsung rukdol aja. Pencet R, Pak. Pencet R. Nah, kasian banget, teman-teman. Paunat malah dicuci di dalam mesin cuci raksasa ya. Say hi, Paunat. Sepertinya Paunat langsung encok, teman-teman. Lihat tubuhnya. Kita akan lihat tubuhnya Paunat. No! Paunat kemana, teman-teman? Loh. Paunat sepertinya menghilang. Kita akan coba saja di sini dicuci juga, teman-teman. Here we go. Saatnya Pandu Gaming langsung rukdol. Kita dibersihkan. Bagi yang nggak mau mandi atau malas mandi, mereka harus dicuci di sini, teman-teman ya. Diputer terus. Awaw, ngeri banget tapi, teman-teman. Tapi di sini kita hanya mendapatkan $14. Dikit banget, Pak. Ayo, Pak, kita ganti map aja yang baru. Kita lihat, teman-teman, map yang baru apa aja. Di sini ada playground. Playground Pandu Gaming sudah beli dan itu sudah ada di episode sebelumnya, teman-teman ya. Jadi jika kalian belum nonton, silahkan cek video sebelumnya. Di sini ada Rock Chilf, Pak. Ayo, Pak, kita akan coba Rock Chilf ini, Pak. Nah, here we go. Dan sepertinya di sini ada ayunan. Wow, ini tinggi banget. Ayo, Pak, kita coba ayunannya. Walaupun udah berkarat, teman-teman. Yeay. Makin tinggi, Pak. Makin tinggi. Yeay. No! Paunat kenapa jatuh, Pak? Bayangkan Paunat main lompat aja. Kita coba juga, teman-teman. Ini dia. Oh my mom. Wow. Ngeri banget, teman-teman. Kepalanya langsung hancur ya. Kita berhasil menghancurkan 43 tulang. Di sini kalau semakin hancur tulangnya, semakin kita senang, teman-teman ya. Karena banyak uang yang akan kita dapatkan. Tapi jangan dicontoh juga gitu kan. Ayo, Pak, kita coba lompat lagi. Di situ ada air, teman-teman. Apakah kita akan masuk di dalam airnya? Kita akan coba, itu dia kolamnya, teman-teman. Yeay, kita berhasil masuk. Oh no, tubuhnya Pandu Gaming langsung hancur. Paunat, jangan lupa untuk ikut event, Pak. Kita coba ikut eventnya, teman-teman. Kira-kira event apa lagi? Dan wow, tubuhnya hancur semua. Dan ya, Pandu Gaming kagak ikut, teman-teman, eventnya. No, hanya Paunat yang ikut eventnya ya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Kita akan coba ragdoll sendiri aja. Nah, hancur, teman-teman. Hancur. Oh my mom, ini mengerikan. Ini mengerikan di sini lagi.
Wow. Tapi semakin banyak uang yang kita dapatkan, teman-teman, gak usah sedih. Gak usah sedih, teman-teman. Kita harus senang juga. Nah, kalian lihat di sini kita mendapatkan $150 dan kita mendapatkan 99 tulang yang hancur. Bayangkan, itu mengerikan banget, teman-teman. Oh, di sini ada Paunat. Gimana, Pak? Apakah setelah Paunat mencoba ragdoll-ragdoll di sini, apakah Paunat merasa sehat kembali, kuat kembali? Oh, nggak makin encok, Pak, ya tubuhnya Paunat tuh gitu, teman-teman, ya. Ternyata ini adalah terapi untuk Paunat agar Paunat nggak encok-encok lagi. Ayo, Paunat, kita akan coba lagi. Ini dia, let's go. Langsung auto ragdoll, jatuh, teman-teman. Langsung jatuh. Kita langsung jatuh lagi sih. Au, ngeri banget, teman-teman. Jatuh di air. Ya, dikit lagi Paunat jatuh di air tuh kalau nggak salah, teman-teman. Nah, itu dia mayatnya. Mayatnya langsung mengapung, kasihan banget. Dan di sini kita menghancurkan 125 tulang. Oh, ternyata Pak Edo Gaming salah, teman-teman. Ternyata total tulang yang hancur ada di sini, 3768 tulang yang hancur. Wow, itu benar-benar mengerikan banget. Dan di sini total yang Pandu Gaming dapatkan uangnya mencapai $219. Itu banyak banget. Ayo, Pak, kita akan coba untuk yang terakhir kalinya. Rasakan ini. Pandu Gaming memukul Paunat. Wow, Paunat langsung terjatuh di bawah, teman-teman. Benar-benar mengerikan. Paunat, ayo pindah di map yang sebelumnya, Pak. Yang pertama, kita akan coba, teman-teman, membeli game pass yang baru. Di sini ada game pass granat. Pandu Gaming pengen beli, teman-teman. 50 Robux, lumayan lah ya. Kita langsung beli saja. Dan mana nih? Ini dia granatnya. Kita lempar. Awas, semuanya meleduk. Boom, ya. Kok kagak meledak? Kita lempar lagi. Ayo, sini kalian. Jangan jauh-jauh. Biarkan meledak di situ. Jangan menjauh. Diam situ, berdiri. Nah, Paunat diam situ. Nah. Langsung hancur semuanya, teman-teman. Langsung hancur karena mereka responnya di situ. Kita langsung lempar aja ke situ kayaknya, teman-teman, agar mereka langsung meleduk lagi. Ini dia, meledak. Kita lempar bom lagi di sini, teman-teman. Ayo, jangan menjauh kalian. Paunat, jangan dideketin dong, Paunat. Paunat malah sengaja deket-deket dengan bomnya, teman-teman. Kita buang lagi bomnya di situ agar mereka yang spawn langsung meledak juga, teman-teman. Keren banget deh. Kita akan lempar di situ lagi. Ayo, spawn, mana kalian? Dekat-dekat sini. Oh, di sini mereka. Mereka ternyata kenal Pandu Gaming, ya. Hai semuanya, apa kabar? Meledak. Keren. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang kita mainkan game penghancur tulang. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. See you next time, and bye-bye, my friends.